الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى من الحي ومن في دارين آمين مسألة هذه مسألة هي ست مسألة الحسن المأذون kebaikan itu adalah yang diizinkan. Jadi kalau kebaikan itu diizinkan, perbuatan baik, kewajiban, wamanduban, mengubahan baik, itu wajib, sunnah, mubah. Itu kebaikan. Kebaikan jadi ada yang wajib, mubah, mandub, mubah. Qila wa fi'lu ghairil mukallafi. Dan ada kil, ada pendapat lagi mengatakan dan perbuatan yang bukan mukallaf. Dan perbuatan yang bukan mukallaf. Seperti apa? Yang bukan mukallaf, orang yang lupa. Bukan mukallaf, ini termasuk kebaikan, baik, dianggap baik, artinya diizinkan. Anak kecil, orang gila, orang tidur, binatang, ini satu pendapat. Iya, kalau baik, kalau kagak baik, ya. Artinya sesuatu yang dimaaf, maksudnya begitu. Sesuatu yang dimaaf. Ya, kalau orang lupa kan dimaaf. Anak kecil dimaaf. Ya, orang gila dimaaf. Orang tidur dimaaf. Binatang juga dimaaf. Ya, ada sesuatu pendapat begitu. Tapi kalau pendapat yang pertama, ya enggak begitu ya. Kebaikan itu diizinkan, baik dia itu nanti nilai hukumnya wajib, nilai hukumnya sunnah, nilai hukumnya mubah. Berarti kalau ada sesuatu yang ada labelnya wajib, ada sunnah, ada mubah, berarti dia mukallaf. Ya, dikenakan suatu hukum. Kalau tadi ghairul mukallaf. Ya, ghairul mukallaf berarti ya, dia enggak kena hukum. Satu pendapat mengatakan itu termasuk hasan. Ya, baik buat dia, ya, enggak, belum tentu baik buat yang mukallaf, buat kita umpama. Wal qabihu, nah ini qabih tadi hasan lawanannya. Al man'iyyu qabih, perbuatan yang keji itu adalah perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan yang dilarang. Kalau kobi itu perbuatan yang dilarang, keji, jelek. Oke. Oleh karenanya jangan sampai kita berbuat yang jelek. Kalau kamu berbuat yang jelek, maksiat, itu yang rugi bukan orang lain aja, kamu juga rugi. Namanya tercoreng. Rizkinya ya tentu semuanya tuh serba tercoreng. Kalau kita berbuat yang enggak baik, yang khobi, maksiat. Kalau pesantren dikeluarin, kalau dia berbuat yang jelek, sekolah dikeluarin, dia berbuat yang jelek. Jadi merugikan semua. Karena akan merusak
elemen-elemen yang di sekitar merusak diri kamu, merusak teman, lingkungan semua. Maka yang merusak itu di-cut supaya jangan bertambah rusak yang lain. Walau bil umumi sekalipun di umum, sekali umum dilarang berlaku umum umpama begitu. Pacaran umpama haram enggak? Diam-diam nyelip-nyelip. Haram. Kalau umum rame-rame itu orang tahu semua, haram juga. Namanya masal gitu ya. Bahkan itu lebih parah lagi. Bahkan itu lebih parah lagi. Bermuat ya keji tidak malu, itu lebih parah lagi. Pada khala khilaful aula, maka masuk oleh khilaful aula. Khilaful aula termasuk khilaful aula ini bersalahan dengan yang lebih utama. Yang lebih utama jangan, dia masih kerjaan juga, masuk ke sini ke kobih juga dilarang juga. Jadi sebaiknya jangan dikerjain. Waqala Imamul Haramain laisal makruhu qabian wala hasanan. Berkata Imam Haramain, tidaklah makruh itu qabih. Nah, kalau makruh enggak termasuk qabih kata menurut Imam Haramain, wala hasanan juga enggak hasan. Jadi enggak qabih, enggak termasuk keji dan juga enggak hasan. Jadi apa tuh bainahuma makruh? Makan pete. Jadi makan pete, makan jengkol itu hasan kagak, qabih kagak itu. Ya, coba orang makan pete gimana? Dikata jelek, ya halal. Dikata bagus, bau. Jadi yang lebih baik yang begitu makan jangan. Jangan. Kenapa? Enggak jelas. Orang kalau enggak jelas cakap enggak? Enggak. Susah menentukan. Membingungkan. Iya, pete begitu makan pete, makan jengkol. Jadi jauhin aja, udah tinggal, jangan makan pete. Apalagi kamu udah jadi ustadz, umpama udah jadi kiai, masih makan pete aja. Bangga lah gue, eh pete. Ya petenya satu tandan, eh pete. Waduh. Kalau orang yang warok, udah jangan makan. Stop. Ya, stop, stop. Jangan makan itu, udah. Kalau yang warok mah, jangan makan pete, udah stop. Ya. Rokok, ulama beda pendapat tuh. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ya. Pilihlah tengah dah umpama. Apaan? Tengah makruh dah. Ya. Tengah makruh berarti ya. Ya. Umpama dipilih makruh dah. Berarti kalau makruh di mana adanya tadi? La qabian wala hasanan. Ngerokok. Berarti kalau umpama dia pilihnya hukumnya makruh. La qabian wala hasanan. Enggak keji, enggak cakep. Dibalang keji yang merokok kiai itu. Ustaz baca kitab ceramah dibilang keji, dibilang cakep. Oh, depan Ka'bah boleh enggak ngerokok? Enggak boleh kan? Ditangkap tuh. Lagi tawaf sambil ngerokok ditangkap enggak?
ditangkap. Tuh, dibilang cakep tapi ditangkap, gitu. Kamu punya anak. Kamu punya anak. Ya. Kamu punya anak. Masih kecil, walaupun kamu masih anak. Umpama nih, bayangkan saja, mengandai-andai. Ya. Ini kan kita mengkaji tentang makruh ya. Umpama kita menghukumkan rokok di tengah, itu makruh umpama. Kalau makruh tadi kata ya, kita bicara tentang Kobe, tentang Hasan Kobe. Ya, Hasan itu diizinkan, Kobe itu dilarang. Nah, kalau makruh kata Imam Ar-Ramain, makruh itu la kobi'an wala hasanan, enggak keji, enggak bagus. Nah, kalau merokok, nah berarti dia tuh tadi makruh, umpama kita pilih makruh dah. Berarti enggak kobi, enggak hasan. Dikata kobi yang merokok, kiai, ustaz, penceramah, baca kitab. Dikata cakep. Tapi kalau ngerok lagi tawaf nggak boleh ngerokok gitu. Di masjid lagi ngajar di masjid ngerokok, cakep nggak? Lagi tawaf ngerokok ditangkap nggak sama askar? Askar ditangkap nggak kira-kira? Tangkap. Nah kalau anak, kamu punya anak, anak kecil ngerokok, cakep jelek. Itu aja bayangin tuh. Anak kecil ngerokok, cakep jelek. Itu coba apa namanya? Kamu gunakan akal sehat kamu, dengerin, ya. Jangan kamu tutup mukamu, jangan. Ahli ilmu itu harus berpikir logika. Ya, ahli ilmu itu harus berpikir logika. Ya, coba anak kecil ngerokok, atau kamu punya anak. Kamu punya anak. Anak kamu ngerokok masih kecil. Saya tanya, ridho apa enggak? Ridho apa enggak? Tuh, dikata cakep kagak ridho. Jadi kalau begitu ngerokok jangan. Tuh. Jadi kita berpikir logikanya, digunakan pikiran kita. Nih, kalau kamu pengen berhasil, oke, okay, ayo, okay. Jangan pikirin kiai. Kalau beliau mau udah sampai, oh kamu belum sampai. Jangan pikirin jangan nurutin kiai. Kalau beliau mau udah sampai, tong. Beliau juga ngerokok juga bersyukur, ngerokok juga jadi kiai. Lah kamu nggak ngerokok ya belum tentu. Bener nggak? Nah, makanya gunakan logika kamu. Oh beliau ya biarin, beliau mah lain. Ya, udah jadi, udah sampai. Kamu juga nanti kalau udah sampai terserah kalau mau rokok enggak silakan. Tapi kalau lagi studi jangan. Cuma nanti ketika kamu udah besar, gunakan juga pikir kamu yang baik itu bagaimana. Gunakan pikir kamu. Gunakan logika kamu. Orang cerdas itu menggunakan logikanya. Orang bodoh meninggalkan logikanya. Begitu. Baba saya perokok hebat. Baba saya lagi sakit di rumah sakit aja ngerokok. Kata saya, "Bak, jangan, Bak, enggak boleh. Obat." Saya diam aja udah. Nah, saya pernah ambil rokoknya, saya cobain. Sekalinya. Saya cobain. Begini doang.
Dapat duit nggak kira-kira? Dapat. Asik nggak kira-kira? Hah? Asik nggak ngerokok? Kalau tanya asik, asiknya di mana, Tom? Paling belagu-belagu doang. Oh itu gaya-gayaan. Gaya-gayaan itu mah. Itu termasuk dunia kalau begitu. Gaya-gayaan. Min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang meninggalkan yang gak ada manfaat. Saya tanya, ada manfaatnya gak gitu-begitu? Berarti kiai gak ada manfaat. Lain kalau kiai mah, beliau udah sampai. Gak ada pengaruh tuh rokok. Udah jadi kiai. Kamu gak ngerokok aja belum tuh jadi kiai kan? Iya. Jadi jangan bahas kiai, kalau kiai mah udah sampai. Jangan, beliau udah sampai ya. Ngerokok juga bersyukur. Kita enggak ngerokok aja belum tentu bersyukur. Ya, ngambek mulu paling ya. Sama dibilangin kagak ngerti. Jadi kita dari bawah. Dari bawah. Dari nol kita. Gitu. Ya, itu. Ya, jadi kita gunakan ini namanya. Ini usul fikih. Jadi logika. Fikih itu logika. Berpikir, kita berpikir jernih. Jadi rokok itu la qobian wala hasanan. Kalau kita menganut paham makruh. Wallahu a'lam bishawab.